Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel. Tentunya kita review lagi nih mod kanter ini ya, angkut beras. Ini bumpernya bumper JB5 ya, dan di sini saya sudah pasangin juga untuk terpalnya ya. Oke, nanti kita akan review juga untuk mod truknya ya, seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kalian simak aja videonya sampai selesai ya. Jadi nanti kalian tahu ya keseluruhan dari modnya ya, seperti apa dan bagaimana. Oke. Langsung kita cek, nah seperti ini untuk nyala lampunya, untuk wiper di sini aktif ya dua-duanya, untuk buka pintu juga sama ya, langsung terbuka pintu kanan kiri dan juga pintu bak belakang ya, tuh mesinnya juga bisa dicopot ya tuh. Oke, lanjut untuk animasi yang pertamanya kita lihat, nah ini dia bagian kaca di pintu ya, di naik turunnya itu bisa animasi yang kedua untuk mengangkat kepala truknya, dan untuk animasi yang terakhir ya, nah ini dia untuk bumper depan dan juga bagian pengaman kanan kirinya bisa diangkat ya seperti ini. Lanjut ke area kabinnya. Nah untuk area kabinnya sendiri seperti ini ya, ini standaran aja, mirip-mirip ini ya, racing-racing gitu ya, warnanya merah. Oke, langsung aja kita gas ya, kita bawa jalan, awas hati-hati, kita tengok kanan kirinya dulu. Oke, kosong ya, langsung aja kita gas tipis-tipis. Oke, nah baru kita injek gasnya agak lebih dalam di sini ya, langsung aja kita gas. Waduh, ini kenapa lagi trafik ini? Ada yang laka kali ya di sini ya. Waduh, ini ngalangin jalan nih, gimana nih caranya nih? Oke, kita ini aja ya, kita tabrak aja. Ya, daripada dia nggak mau minggir. Nah, harus seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Lecet-lecet dikit nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Oke, kita gas lagi. Nah, kan bisa juga ya, bisa minggir untuk trafik. Langsung kita ganti kameranya. Nah seperti ini, langsung kita tes suspensinya, kita cek. Nah kita coba lagi, nah udah mantap ya di sini ya, untuk suspensinya udah kelihatan tuh ya, muncul-muncul. Untuk remnya juga pakem ya, jadi saya rasa sih aman ya kalau kita bawa kencang juga. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini diberi polosan kuning ya dan terpal biru. Beda sendiri nanti untuk remote-nya ya, jadi delivery polosan. Kalau kalian mau nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya, nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, untuk speednya di sini lumayan ya, kencang juga. Dan untuk handlingnya atau untuk di bawah manuver juga enak ya, untuk modnya ukurannya juga nggak terlalu besar ya, ringan. Di sini cocok untuk HP kentang ini biar nggak terlalu ngelag ya kalau pas di bawa jalan atau dimainin, enak di sini. Salah hati-hati, suspensinya mantap ya. Untuk di bawahnya juga enak ya sebenarnya di sini. Nanti kalian coba aja sendiri ya, kalian download atau kalian coba sendiri seperti apa keseruannya. Oke, mantap ya. Gak rugi juga kalau kalian download nih modnya. Langsung aja ya kalian download. Terus mantap, terus gandos pokoknya ya. Oke, depan belakang ya, sampai kanan kiri udah mantap ya. Ganti pasang bateri yang bagus. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean ya video-video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya ya. Oke, terima kasih.